Halo, assalamualaikum. Selamat malam sobat semua. Dan semoga sobat semua selalu sehat dan saya juga sehat. Semoga kita semua dalam lindungannya. Selamat datang di channel saya kali ini. Dan sekarang ini saya lagi ada panggilan mijet mama muda yang habis lahiran. Sobat semua, jangan lupa ya tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa pula subscribe dan tekan tombolnya supaya bisa mengikuti video saya berikutnya. Oke? Mari kita mulai. Ini pertama, pijit yang pertama dimulai dari kaki. Tengkurap dulu. Nah, ini manfaatnya. Kaki, telapak kaki ini harus dilemaskan. Tidak usah keras-keras, yang penting pasti. Ini manfaatnya kalau sakit perut. Nah, di sini ini pangkarnya, uratnya di sini. Kalau ini sudah lemes, jadi enak nanti mijet perutnya. Sampai sini pinggul samping itu uratnya perut. Lemas nah.
Nara. Berarti loro dan jadi jangan menung perang marona diangkat kepala satu kelaran. Ya, ini mau nunggu dunia. Ini kretek-kretek. Sudah, kritik. Ini kritik betah. Kritik betah. Kerja aku tu di petani, no. Kau risau. Macam mana? Ini. Caranya mijit perut enggak boleh tangan banyak-banyak, cukup satu tangan aja. Dua jari. Karena kita harus hati-hati benar kalau mijit perut. Harus halus.
cukup pakai dua jari. Kaku. Anginnya bisa keluar itu. Nah, sakit kan? Oh, jadi angkat. Loro. Kaku iki. Mertipo. Apa mesti-mesti? Iki kaku. Sampai atau ya nora cuma mesti kenapa iki aja nih ganteng nggak ini bisa punya oh iya. Nah, sobat semua, ini caranya kalau melihat perut sudah benar apa belum. Kita lihat dari tengah-tengahnya, jari jempol gitu. Jempol kita masuk sini. Nanti kalau sudah denyutnya ada di tengah, itu berarti sudah benar. Kalau belum, berarti belum benar. Ini masih kurang. Karena ini yang sakit sebelah sini. Saya micinnya enggak usah pakai jari banyak-banyak, cuma satu jari aja. Nah, ini sobat, kalau denyutnya sudah di tengah, berarti perutnya sudah benar. Nih, semoga Mama Muda
terus sehat, enggak ada halangan apapun. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Dan akhirul salam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.